Welcome to Mutiara Podcast. Nah, sekarang sudah bersama sang juara dan juga sang ibunda tercinta. Siapakah dia? Selamat datang Kak Caca dan juga Bunda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang Bunda. Langsung saja Ustazah mau berbincang-bincang seru dengan ibunda dari Kak Caca. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bunda kali ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bunda. Setelah Bunda tahu dan mendengar kakak menjadi juara pertama MLC tahun ini, seperti apa Bunda rasanya? Pertama perasaan pasti kita senang, tadi juga sempat nangis karena kan selama ini Caca itu selalu apa ya, belum pernah mendapatkan matematika itu juara, tapi selalu bisa gitu loh. Sebenarnya dia ada upaya untuk belajarnya. Terus tadi waktu juara itu saya juga agak ini ya, nggak percaya gitu loh, ternyata dia bisa gitu. Karena mas selama ini saya nggak pernah ke anak itu, kamu harus juara enggak, kamu di posisi apapun kamu luar biasa, sudah hebat. Apa yang selalu Bunda tekankan pada kakak Bunda? Saya selalu sampaikan sama anak saya bahwa semua pelajaran itu easy kok, nggak ada yang susah, itu nggak ada. Matematika tuh gampang banget saya bilang. Kadang kan anak ada ini ya, naik turunnya mungkin. Betul. Dia pas nggak suka matematika mah seperti itu. Cuman saya selalu sampaikan matematika tuh nggak ada yang susah, semua pelajaran itu mudah. Dan sukai semua pelajaran biar kamu nanti dapat gen yang tak terduga atas apa yang kamu senangi itu, gitu. Wah, luar biasa. Kemudian Ustazah ingin bertanya, pola belajar kakak di rumah itu seperti apa Bung, kalau boleh tahu? Kalau pola belajar, dia rutin belajar setiap hari, walaupun tidak saya pantau atau mungkin kadang saya dampingi kadang tidak, tapi belajarnya setiap hari. Terutama kalau untuk matematika ini saya selalu tekankan untuk ini, perkalian itu harus hafal. Terus latihan misalkan saya kasih soal sambil jalan, saya sambil ke belakang, ini kali ini berapa, langsung dia ini mah gitu. Jadi seperti tidak belajar tapi padahal dia belajar. Jadi dalam keseharian juga berlatih loh. Iya. Luar biasa, bundanya tuh support. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Apakah memang Kak Caca ini punya ketertarikan khusus pada matematika Bunda? Kalau ketertarikan khusus, sepertinya semua pelajaran dia suka. Karena dari motivasi saya, sukai semua pelajaran. Cuman mungkin dia melihat mamanya suka matematika, maksud saya nggak bisa gitu. Luar biasa, mama ya ternyata juga mencintai matematika, teman-teman. Dan itu menular ya, Bunda ya. Menular ke Ananda, luar biasa. Waduh, Bunda. Kesan Bunda terhadap terselenggaranya Math and Language Competition ini seperti apa? Menurut saya untuk MLC Math ini tuh membuat anak itu ini ya, punya gairah belajar yang lebih. Jadi yang kemarin-kemarin anak cuma bisa, oh tuh matematika cuma gini, ternyata ada seninya gitu loh. Matematika nggak harus hitung-hitungan yang membuat kita tuh jenuh, mungkin buat kita, aduh matematika kalau ada. Terkadang kan ada anak yang, aduh matematika gue gak seneng gitu. Karena matematika itu punya seni, unik. Dengan MLC ini kan anak jadi belajarnya tuh gak harus duduk manis, ngitung, enggak. Tapi berpikir secara cepat bagaimana itu bisa, gak usah berpikir tapi sudah hafal. Polanya seperti itu. Jadi menarik ya Bunda, matematika yeah, dikemas secara sedemikian. Iya, yeah, permainan soalnya barunya. Oke, Bunda mungkin harapan Bunda pada kakak Caca ini seperti apa tuh? Harapan saya untuk Caca, saya sudah kamu tuh udah hebat, kamu udah luar biasa di posisi kamu sekarang. Kamu tidak harus menjadi yang terbaik di antara teman-temanmu, tidak harus. Apapun yang membuat kamu nyaman, bersekolah, senang, mama selalu support, itu aja sih. Nggak harus juara, nggak masalah. Yang penting kamu mau bersekolah, kamu udah mau belajar dengan baik, tanpa ada rasa gak suka mah, semua pelajaran itu kamu suka. Kalau saya gitu. Luar biasa. Ini salah satu tips parenting ya, dari Bunda Kak Caca, secara tidak langsung kita harus menanamkan rasa suka terhadap seluruh mata pelajaran. Tidak boleh ditakuti ya Bunda ya.
luar biasa. Tidak hanya dengan Bunda, tapi Ustazah juga akan berbincang seru dengan sang juara, Kak Caca. Oke, halo Kak Caca. Halo. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman di luar sana itu tahu, oh ini loh juara dari kelas 5, juara 1 kemarin. Coba diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, nama saya Caca, saya dari kelas 5 C. Halo Kak Caca. Nah, apakah memang Kak Caca ini sudah menduga dan mengira, wah aku pasti juara nih? Apa memang sudah menduga Kak sebelumnya? Belum. Kemudian perasaan Kakak setelah tahu bahwa nama Kakak yang menjadi juara pertama itu seperti apa Kak? Kalau sudah boleh tahu. Senang banget. Bisa diceritakan proses Kakak berlatih dan belajar di rumah bersama Bunda seperti apa versi Kakak? Waktu semifinal yang pertama itu pernah kalah. Terus itu dilombakan lagi, lawannya itu sama, terus masuk ke final. Wah, jadi tetap berusaha dan tetap semangat ya Kakak ya. Waktu tahu Kakak itu, wah aku belum lolos nih, itu perasaan Kakak seperti apa sih? Oke, tapi mau belajar lagi. Cara Kakak untuk bangkit? Nah, seperti apa Kak? Minta motivasi Mama. Minta motivasi Mama. Mama ini bekerja keras sekali ya. Memberi motivasi, kemudian menemani Kakak belajar, dan seperti itu. Kemudian Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada Mama? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian apa yang ingin Kakak sampaikan kepada Ayah atau Papa di rumah? Kan kemarin itu kita sudah merayakan Hari Ayah ya Kak ya. Coba bilang sama ayahnya. Ayah. Terima kasih Papa. Nah, terima kasih Papa dari Ananda tercinta Kak Caca. Kemudian Kak, apa yang ingin disampaikan kepada Ustadz Ustazah dan juga seluruh teman-teman yang sudah mendoakan Kakak sampai detik ini? Terima kasih sudah mendoakan juara satu. Aku juara satu juga demi teman-teman. Teman-teman senang. Sampai sekali Kak Caca ini ya, luar biasa teman-teman. Kak Caca berjuang juga untuk teman-teman semuanya ya Kak Caca ya. Wah, seru sekali perbincangan kita kali ini. Dan terima kasih Bunda dan juga Kak Caca. Sekali lagi Ustazah ucapkan selamat atas kemenangan Kakak. Jangan mudah berpuas diri, tetap selalu semangat belajar dan rajin salat ya Kak. Oke. Mau tahu keseruan kita selanjutnya? Tonton podcast selanjutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and see you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.